Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Music Project. Dan seperti biasa mungkin buat para bosku YouTuber semuanya, kembali saya mengingatkan sebelum menonton channel saya, channel di Music Project, alangkah baiknya kalian semua buat para bosku YouTuber subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa di like, komen dan share, dan juga ada lonceng di situ bisa di tereng biar apa? Biar terupdate buat video-video yang berikutnya yang baru-baru terupdate di Music Project. Yuk, let's go, kita tonton langsung videonya. Ini dia. Hey, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legend Sonten, kamu bosku YouTuber di mana wayana, tong hilap tapi saya channel ditonton, subscribe, like, comment dan share. Welcome to back my channel Music Project. Kali ini saya lagi ada di Cimahi dan mau mendatangi salah satu penyanyi pop Sunda yang mirip banget almarhum Bapak Haji Darso. Langsung saja, let's go. Ulas pelit karena banyak kenal aja dari itu. Pak, pada itu malas kang ibu mina kang itu. Kemana? Ini bu, ini oh, iya. Aduh, atur dulu pak. Ya, atur dulu pak. Kemana pak? Ya. Sampurasun. Assalamualaikum. Kampes. Waalaikumsalam. Hai. Wah, sehat. Alhamdulillah. Wah, sehat pak. Alhamdulillah. Aduh, bahagia pisan. Bisa. Alhamdulillah. Waduh, jenol iya. Ya, saya ikut potret pemanawian. Ah, ikut potret tahun kira kudu puwa, iya. Saya pikir-pikir kudu diajar atau karena bikin lagu, bikin jenemu, tidak mendianggo karam, kira itu kita suka muka. Beres bisa, cika nih ngala. Wah, nyen nih ngan iya. Ayo mana teh? Nuju kutrat potret, iya gitu nanti. Bahan baku. Bahan baku bangunan. Oke, Bang Intan, bosku YouTuber di mana Mayana. Alhamdulillah, Simkuring patut ditepangkan sekarang salah satu penyanyi pop Sunda, kalintang luar biasa pisan. Anu sakuma tadi di Carson Bisit Kuring, mirip pisan almarhum Bapak Haji Darso. Mirip te? Anu mirip, so komen di sana, tong asa-asa. Komen gratis, jeung li subscribe te gratis, jadi ulah asa-asa. Subscribe te dipencet, pet, supaya ulah beureum. Nah, saya mau payung butut, sarira tadi nyebatkan mirip sama menurut Eta teh pun paman bisa berdasar tuh, ning Eta Rayina pun dia. Berarti, paman teh mamang ya, menurut bahasa Sunda namanya Mamang, ka amalku Bapak Cidara Sotek. Tuh, sapu maha pangitin hari ku ayana silaturahmi mah gitu nya. Jantan orang teh terang asal muasalna gitu kan. Adi seterang abis mah kan Kang Yiyit. Ayit, nama sih namanya? Ayit, Ayit, Facebook mah, Kang Yiyit kabur aku setan. Dina Facebook mah, Kang Yiyit kabur aku setan. Asa terang abis mah, Kang Yiyit teh rakan-rakan Yayan Jatnika, lo kan? Beres pisan, terai. Lahi pisan. Kalangan kopat. Anu sapu maha pang itu masih kene keluarga besar na amarung Bapak Cita Sopo. Masih kene, iya, lingkungan. Nah, ngomong-ngomong ya, abis nyebatan naon nih teh, Kang Yiyit tanah piwa Yiyit wae. Akang, wios uwa, wios itu sepuh, tabah, wios itu sepuh. Pagi wios tadi. Cita-cita, wios. Ngomong-ngomong ya, abis ngawagel teh waktosna ya. Alhamdulillah, nuju nyantai. Nuju nyantai, alhamdulillah. Nuju yuk, pemirsa, nuju nanti. Kotret-kotret, ngebikin lagu. Kemana wian, kanggo? Saung naon teh. Saung lembur. Saung lembur. Tes demi ke mana deh? Alhamdulillah sering saya kantun biasa gituan rada susah deh lah ai seratan mah aduh seueur gambil kira-kira arang atuh gitu. Nah gitu nya. Iya, mesti sama eta lagu lah. Lagu na nya langgamna ari naon teh ari naon teh ngaraen. Bahasa sairna mah bang itu gampang-gampang wae nya. Biasa ya. Nah gitu pangeten. Oke, urang pokona mah urang naon teh urang tungguan.
anu dari kota Tayana ke baris aya laguna pasti. Judulnya inget-inget ta? Saung lembur. Kalau bosku YouTuber di mana Mayana. Awak sim kuring ngaros pingah pisan ieu teh pingahna di ieu di Cimahi. Cimahi. Di Cimahi mah bosku dina poe ieu teh hujan. Mun nomerat pisan gitu tuh. Lamun misalkan biasa kata abis mah ieu teh nomerat pisan. Anu sakumaha pangitu hobonya? Kalau udah panjang ayeuna di pasian hujan kok adem pisan. Adem. Adem ngan ican-ican aya ieu teh. Aduh. Gila, memang insya Allah. Waduh, jadi kocek dan meten di atas tinggal begitu. Di dia mah aturannya gitu, begitu aja langsung lagu terus langsung cairin banyu ke nuna. Langsung banyu ke nuna. Kalinya apa intinya? Siapa siapa sih kenapa? Aduh, tak gitu bosku YouTuber, alhamdulillah meten singkuring pantas ditepangkan sarang pangersana penyanyi pop Sunda anu kalintang luar biasa pisan dina siang iya, simpuling harus diingat pisan. Tong hilap oke, okay. Kalau kamu bosku YouTuber di subscribe, like, komen, dan share. Dah, nyat. Aduh. Hehehe, bener bener pisan ya. Ya, sih kita gitu. Kira-kira cahaya pina. Tapi ya, cahita ya warnaan nih bawa. Kudi kocek teh yang berarti. Tuh. Atau nuhun dia ditampilai. Cukup tampilai ya, tampil. Alhamdulillah. Wah, program di 2018 dengan dianggap ieu kapayun ya. Aya program seperti apa? Anu ku baris kua diluncurkeun sebagai jurus tombak ieu. Ya, berdua mah berkarya terus lah gitu. Terus berkarya. Jadi, masalah dina seni mah nya kan gua kan terus ieu kan gitu sih mah nyetatuskeun urang memulai seni. Kurang hirup ke seni, pulah nganakir hirup ke seni, omah pun ngarepen hirup ke seni serbuk tos, tak silsiku silsiku teh ya urang mana? Urang hirup ke seni, tapi ulah ngarepen hirup ke seni ah, etang pisan hiji kunci di wayit berarti ulah ngarepen hirup ke seni seni, tapi urang urang pun bisa ngarepen ke seni ngarepen seni hari seni tepan lupi-lupinya wah nah ini cepeng kuah ini sih seni Sundanya tapi seni Sundanya ya itu khusus di luhurnya karena calon akhirnya masih semua seni Sunda yang kurang mulai kurang angka kurang bisa mulai gitu. Kok sih seni Sunda teh wayang nak kena bencana laras debu na jaipong na segala na pokoknya malah yang calon pukuhninya calon pukuhninya dengan calon ya gitu teh kurang sesarangan ya diniatan ku menghibur yang istilah nama itu teh lah ya agak ngalik kan itu soal rezeki lah rezeki itu saya ngaturnya wae nah itu luar biasa bisa nanti berarti program anu salah satu jurus kunci di kali ini teh berarti nyata terus berkarya ya samentawis ieu wah di nasasi-sasi ieu tanapi aya single anu terus diwujudkeun atau teu kan nuna engalkeun pisan mah lagu ayah sorak gini mas ayah sorak lebat sete tentang amarum aman amarum bapak Jidarso oh lebat sete alhamdulillah terus keluar mana otos atos terus keluar di YouTube ya terus keluar di YouTube terus ayah judulnya nama judulnya ayah sorak judulnya ayah sorak biasa di korehan ku para bosku YouTuber eta single anu paling engal pisan masih kene hanet-haneta terus kami baru engal kene ayah tilumingunan tuh kabayang tilumingunan ben asih lapan lagu bisa itu teh pan ngabikin single teh wah lamina nyawanya ya gitu ya dimulai ngadamel laguna musikna terus video klipna tah eta teh sering sih terus atau sempat berarti aya kartun ditonton nomor handet keneh judulna teh aya sora menginspirasikan atau napi lebatna teh tentang almarhum bapak Jidarso selaku pun pamana kang ieu eta salah dia lebatna teh nya sora urang-urang teh yang meneruskan tapi dengan syaratnya mikir mah bari ngumpulin seni Sunda eta diteruskeun ku urang pamit tanding teh sanes dengan lagu teh urang geus sareng tani batur tapi yeah. Hoyong ngumpul seni tuh nyaeta luar biasa bisa eta berarti aya sora juga hasil karya saha tah hasil karya Wantika 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 hebatnya alhamdulillah kemarin mereng sih syuting teh sareng bah Cipo Cipo Production tak emut lah. Mohon uningan. Engal kene. Aja dua di tempat mungkin main fancy syuting. Kamari teh. Mohon. Syuting di mana mak? Di
tilu lokasi di Raja Buaya. Raja Buaya. Jayanti. Terasa yang hilang. Oh, nah tapi gitu wah. Ya, sebaris beragam lah gambar itu. Oh. Karena ya kene. Cai kene. Kene tapi kan beda nami ya. Eta bisa tapi gitu syuting teh wah harus memenuhi isi lagu eta tapi kumaha? Sarasaman teu. Nya aya nu kedah pisan nya kan tapi da ieu mah pas sambil refreshing ngeunti nama. Dalam rangka tujuh kita ya apa nih sapar saya terlalu dinda jadi itu bayi represi wah luar biasa tapi ditinggal ku abdi yuk wah asa kaset wah enak lu sure berarti menyerus kaset itu berarti sapan pas 2014 akhirnya tidak tahu sebelah ya tak tidak usah sebelah ya 2 minggu sih itu penting salah 2 minggu 18 juta tinggal nih aduh alhamdulillah wah kalau ngahiap ngahayu para seniman nonoman khususnya soalnya kan enak para nonoman syukur yuk nah seher disan para nonoman anu baris paruncuran menurut gua pribadi kalau ngahiap eta para nonoman seperti kumaha eta didugikan kalau ngapa ya saya mah kira kersal itu nih ruang riung masalah seniman gitu yang dinamakan kurang sesarangan lah gitu kami ayo niat ayo niatnya merapatnya sarungnya terus berjalan lah ke seniman gitu atau seniman gula garuk rasa wah gula tinggi yang gacang anu gula orang cium iya apa kan tak itu pahitan jantan salah satu di kali salah satu seniman penyanyi pop Sunda Kang Parnonoman khususnya hayu urang kesarengan ngaguar dina seni tradisi calungna pop Sunda nah oge naon teh urang mumule lamun lain urang leku sadé ibaratnya pokona anu berkecimpung dengan seni Sunda lah pun seni Sunda sih terus saya ku kang di dan di daerah pun sih terus pas calon pop Sunda kan ayah seni Sunda teh ayah nah ayah kena bencana ya jaipong ayah nah ini nu rame wae teh lah bagi dora akhirnya tanujunya ada sepi nanti reogun ketinggalan sok anu masih remut mah tuh ya para bapak-bapak itu ya teh serik-serik lah ke pemuda-pemuda teh dari aku kan ke pukul mah kan terus di luhur iya terus reogun laras nah pangitan di kango dina season anu terakhir ya gua kan selaku penyanyi pop Sunda anu kalintang si Arif Pusora bahkan pencipta lagu oge sukutrat potret abi aya pengatesan kang wail gua kan nyanyi kan geus genah kitu nya ngobrol oge genahkeun urang pa ieu we urang bosku youtuber urang pa jeli-jeli ieu nya 10 kali abi mau minta seueur-seueur wa biasa we atuh tong ka bosku ke ieu cengkir kencur cengkeh 10 kali we ya percaya ke penyanyi mah ya 10 kalinya cangkir kencur cengkeh siap cangkir kencur cengkeh nah siap enggak hitungan di ayeuna ye 1 2 3 go cangkir kencur cengkeh terus cangkir kencur cengkeh terus cangkir kencur cengkeh luar biasa balik deh sok tapi nomor pertanyaan aja ya itu aja rahasia ayo rahasia dilakukan segala tapi benar ya itu sok ini mungkin cangkir kencur gitu kan mau tapi cangkir kencur cengkeh cangkir kencur cengkeh tapi segala lagi mau mereset kan segala lagi luar biasa tadi kira-kira gitu tuh aku bilang gua gimana gitu nah iya berarti cucu ini penyanyi anu jeli ya langsung pasang kuda-kuda tuh bener oke Bang Iden wah iya simpuling sakai deh ngaros bingah ke diri oke hatur nuhun atas waktu nah anu perantos di pesang sunong teh di pasir matus nama abdi ya hatur nuhun mudah-mudahan no hati abdi Kang Iden langkung nganjir langkung sukses sehat selalu panjang yuswa amin ya Allah ya Rabbal Alamin saat itu Bang Iden ukapi hatur Kang Okap para bosku youtuber sadayana tong hilap di subscribe, like, komen, dan share karena subscribe itu gratis, tidak ada ruginya dan juga loncengnya bisa dicentreng krek gitu dah ya kata-kata terakhir di kata-kata terakhir mah mugi ka para youtuber nanti kamu sokongan YouTube kurang sing sarehat pokoknya mah upami teh mah komen
anu sehat. Ah, pemenu sehat. Jujur lah. Jujur. Kamu pamajengan pamin naon teh? Muter lagu tema. Sope, komen-komen sih. Komen salah senang. Komen ya. Bika ya. Oke, top lah di lah. Masalah komen kadang-kadang. Komen anu sehatnya. Iya, anu komen anu membangun sehat, lah. Membangun. Kamu marojong dina musik-musik tradisi pop Sunda khususnya. Oke, calungnya. Oke, pagi kita keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.